السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل نعمه ظاهرة واباتنا وهو الله الذي لا إله إلا هو وله الحمد في الأولى والآخرة ولو الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارجاءه sidang salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah putus-putusnya mencurahkan limpahan rahmat, nikmat, dan nikmat yang paling agung yang kita rasakan, yaitu nikmat keimanan, keislaman. Yang dengan nikmat iman dan Islam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan itu semua menjadi bekal kita ketika kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang kita perbuat selama kita hidup di dunia yang fana ini. Para jamaah sidang salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Pada petang hari ini sebagaimana takmir sampaikan topiknya yaitu amalan puasa sebagai investasi investasi yang berlipat pahala yang ganjarannya adalah surga kurang lebihnya seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mindset kita berpikir bahwa investasi itu tidak harus dalam bentuk materi Investasi tidak harus dalam bentuk yang sifatnya fisik, yang bisa jadi diterjemahkan. Investasi itu bisa dalam bentuk deposit, dalam bentuk tabungan, atau dalam bentuk simpanan berupa emas, rupiah, dan segalanya. Tetapi, investasi ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa berupa amal ibadah kita. Jadi investasi yang Allah Ta'ala maksudkan di antara kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan kepada umat muslimin yang mengaku dirinya beriman yaitu investasi dalam bentuk puasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa puasa ini adalah merupakan satu bentuk perintah yang telah ditulis dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, tetapi sesungguhnya perintah puasa itu juga adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat terdahulu yang telah dimaktubkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina la'allakum tattakun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam konteks ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan jelas bahwa ibadah puasa yang Allah ta'ala wajibkan kepada kita itu jauh-jauh sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus itu telah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu yang di dalam penafsiran surah Al-Baqarah ayat 183 ini yang mewakili atas umat-umat terdahulu itu adalah umat-umat ahlul kitab yaitu dari golongan orang-orang Yahudi yang Yahudi itu adalah merupakan perwakilan dari kenabian Musa alaihi salatu wassalam yang puasa itu dimaktubkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Taurat demikian juga Umat-umat selain Yahudi, yaitu umat Nasrani, itu juga adalah merupakan satu umat yang Allah Ta'ala utus di tengah-tengah mereka itu, yaitu Nabi Isa alaih salatu wassalam. Yang Nabi Isa alaih salatu membimbing umatnya itu dengan kitab Injil, yang di dalam kitab Injil itu juga dimaktubkan tentang perintah puasa. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita berpikir tentang mengenai masalah puasa Sebagai salah satu bentuk ibadah Takarub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan di sana memiliki makna wajib Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya memberikan tiket kosong seseorang melaksanakan ibadah puasa. Tetapi di sana ada lipat ganda pahala yang Allah taala jaminkan kepada hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa korelasi tentang masalah puasa ini sebagai salah satu bentuk investasi seorang hamba Allah? Ya dalam bentuk ibadah hal ini sangat korelasinya sangat kuat dengan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih hadis ini bersanad sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kullu amali ibni Adam Yudha'aful hasana asra amthaliha illa sabai mi'ati di'fin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh amal ibadah anak cucu Adam itu, amal kebaikan anak cucu Adam itu dilipat gandakan pahalanya itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini kalau kita pahami konteks hadis ini maka sesungguhnya amal yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu bukan amal ibadah dalam bentuk puasa. Dalam amal-amal yang bukan dalam bentuk ibadah puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggaransi pahala yang telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahala. Karena kenapa ma'ala jamaah yang dirahmati Allah? Di dalam lanjutan hadis itu Nabi SAW mengatakan wa azza wa jalla. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala illa so Kecuali pahalanya orang yang berpuasa. Kata Allah subhanahu wa taala fa inna huliva an bih karena puasa itu kata Nabi shallallahu alaihi wasallam itu untuk Allah subhanahu wa taala dan Allah subhanahu wa taala yang akan membalas pahalanya itu langsung kepada hambanya yang berpuasa karena Allah yang perlu digarisbawahi itu puasa dan ibadah-ibadah apapun yang sifatnya takarub ilallah itu harus didasari karena Allah dalam bentuk tauhid memurnikan akidah dalam bentuk syirik maka itu yang dinamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks hadis ini yaitu min ajli karena Allah lanjutan hadis itu ya da'u ta'amahu wa syahwatahu karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaran itu langsung kepada hambanya. Dan ibadah puasa merupakan bagian daripada yang Allah subhanahu wa ta'ala jaminkan pahala tersebut kepada hambanya. Maka Nabi s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ta wa Mereka itu, orang yang berpuasa itu benar-benar meninggalkan dari perkara-perkara syahwat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahwat ini jangan jangan kemudian ditafsirkan dalam bentuk syahwat biologis. Tapi syahwat-syahwat yang perlu kita tafsirkan di sini, syahwat di sini bisa menjadi syahwat pemikiran. Syahwat yang mengganggu pemikiran yang mengotori pemikiran yang sehingga dengan pemikiran itu akan memicu perbuatan dosa seseorang melakukan perbuatan maksiat seseorang kepada Allah yang ditimbulkan dari syahwat pemikiran apa bentuk syahwat pemikiran banyak ya syahwat pemikiran yang mereka kemudian menjadikan kewajiban ibadah puasa ini dipandang sebagai bentuk mainan. Siapakah mereka melakukan hal semacam begitu? Ya kita lihat tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika di bulan Ramadan mereka dengan seenaknya makan di siang hari dengan terbuka lalu kemudian juga banyak yang mereka mengamalkan amalan-amalan yang di malam harinya di saat manusia kaum muslimin melaksanakan qiyamul mereka di sana kemudian bergerombol dan bergerombol untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat di sisi Allah begadang di tengah malam Kemudian mereka membuang-buang waktu di tengah malam tidak pada posisi yaitu bertadarus Al-Quran. Ini juga adalah merupakan salah satu bentuk jaminan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang melaksanakan puasa karena Allah meninggalkan syahwat baik biologis maupun syahwat-syahwat pemikiran yang memicu pada perbuatan dosa maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin pahala itu langsung Allah ta'ala berikan secara kontan secara tunai kepada hambanya dan yang kemudian juga puasa juga bukan hanya sekedar menahan syahwat juga menahan makan dan minum di siang hari karena itu merupakan salah satu konsekuensi dari perintah puasa di siang hari Masyur muslimin sidang kajian isya dan tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka para jamaah kalau kita hubungkan dengan nilai apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasannya pahala seseorang dilipat gandakan di bulan Ramadan dan Allah sendiri yang memberikan langsung pahala itu kepada hambanya. Mari kita berusaha untuk mendapatkan lipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang sabar karena sesungguhnya dari tujuan orang melakukan puasa di bulan Ramadan adalah juga melatih dirinya untuk bersabar melaksanakan perintah Allah dan bersabar di dalam meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lalu investasi yang pas untuk dilakukan di bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu tips dan tips ini mari kita lakukan di bulan Ramadan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sangat dermawannya di bulan Ramadan Artinya apa para jamaah? Di bulan Ramadan ini kita dipicu untuk gemar bersodakoh. Untuk gemar berinfak. Dan infak sodakoh di bulan Ramadan yang paling pas. Itulah itu amutam Yaitu menyediakan makanan bagi orang-orang yang hendak berbuka puasa atau yang hendak makan sahur. Oleh karena itu para jamaah tadi disampaikan oleh takmir Masjid Al Mahdi membutuhkan sedekah Ramadan yang sedekah Ramadan itu akan ditasorufkan kepada para jamaah yaitu pada saat menjelang puasa, menjelang berbuka puasa takmir menyediakan 100 piring. Mari kita berlomba-lomba. Karena apa? Karena yang kita berikan di bulan Ramadan itu Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan langsung tidak terbatas bigoir hisab tidak bisa dihitung kalau di luar bulan Ramadan asra kalau di luar bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan 10 sampai 700 tapi kalau puasa di bulan Ramadan orang berinfak sodako Allah sendiri yang akan memberikan lipat ganda hisab tidak terbatas kita tidak tahu mari kita jadikan ini sebagai momen kita untuk bersodako ayo bersodako sodako jangan takut miskin orang bersodako naki mal. orang bersodako itu tidak akan mengurangi harta orang bersodako itu tidak akan menjadikan orang miskin Justru orang yang tidak mau bersodako dijamin fakir, dijamin miskin. Coba panjenengan lakukan, nggak mau sodako, cepet panjenengan jadi melarat. Bersodako, karena ini adalah merupakan salah satu tabiat kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajuwadun nas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat amat dermawannya di bulan Ramadan. Kerih, sampai digambarkan oleh Nabi saw. Nabi saw itu kalau sodako itu seperti angin, sek, 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 sek. langsung memberi, tidak ada langsung dipikir-pikir, di ya oh, tidak langsung berikan, Karih, seperti angin itu yang pertama. Investasi yang kedua yang anda akan mendapatkan lipat ganda pahala dan mendapatkan jaminan masuk surga. Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hina jibrilu yalqahu Fikulli laylatimin syahrul ramadhan Fayudari suhul qur'ana Investasi yang kedua selain sodakol di bulan ramadhan Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fayudari suhul qur'an lek ramadhan Baca al-qur'an dengan tadarus Aja Quran wis sak mulus bufet. Gak tau dibuka. Nah ini adalah merupakan momen yang tepat di bulan Ramadan. Fayudari sul Quran dibaca Al Quran bukan hanya sekedar Arabnya yang dibaca, tapi dikaji, didalami makna-makna yang terkandung di dalam Al Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah momen di bulan Ramadan ini untuk kita berinvestasi, meraih pahala yang berlipat ganda dengan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan Allah taala menjamin seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan syarat puasa itu harus ikhlas karena Allah memurnikan ibadah itu hanya mendapatkan mengharap ridha Allah dan kita betul-betul hanya mendapatkan dan berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu para jamaah mari mumpung Allah ta'ala memberikan kepada kita sisa umur waktu kita hari ini belum tentu kita bisa akan mendapatkan Ramadan yang akan datang maka jadikanlah momen waktu yang hari ini kita diberikan Allah Ta'ala dan kita masuk di bulan Ramadan hari ini mari kita perbanyak amal ibadah kita sodako kita bacaan Quran kita karena itu adalah merupakan investasi yang sangat-sangat akan mendapatkan pahala lipat dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan yang singkat ini menambah motivasi kepada saya dan para jamaah untuk jangan menyia-nyiakan bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya lalu kemudian kita tidak isi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan dalam rangka untuk mendapatkan pahala ben, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aku luqau li hada ghafurur rahim. Assalamualaikum ورحمه الله وبركاته